Oke, teman-teman, ini dari apa? Dari Desa Morobongo, teman-teman. View-nya bagus banget, meganya ya. Itu Gunung Merbabu, teman-teman ya. Itu Gunung Merbabu. Nah. Ini teman-teman, itu Gunung Sumping, kelihatan ujung-ujungnya. Ujungnya bagus banget nih, cerah. Teman-teman ya, wow, cerah banget, wow. Teman-teman ya, iya, ini Sindoro Gunung Buta. Perahunya sebelah kanan sana, Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Bungaran. Teman-teman ya, pemandangannya keren banget, cerah. Itu Gunung Bungaran ya, antara Andong, Telomoyo, Merbabu, Merapi, ini Sumbing, Sindoro dan Buta, teman-teman. Kelihatan semua kalau lagi cerah gini ya. Pantesan malamnya dingin banget. Ampun. Keren banget Mas Bro ya. Luar biasa pemandangannya seperti ini, teman-teman ya. Ketika kita nggak menduga, nggak sengaja malah bagus. Kadang-kadang itu gumpalan awan-awan di belah sana itu. Itu daerah Magelang sana ya, Merapi. Ini dari Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, teman-teman ya. Dataran seperti ini nih, di sini datar di jalan ini. Bunganya bagus banget teman-teman ya, ada mega-mega merahnya. Ini kayaknya bagus kalau mungkin dilihat dari yang agak tinggi nih teman-teman. Ini bagus kelihatannya kalau lewat daerah Katekan, Giripurno yang agak tinggi ya. Kita mau ke sana. Coba kalau dilihat dari posisi tinggi itu bagaimana ya? Sindoronya cerah banget teman-teman. Ini Giripurno Katekan bagus banget, jelas pasti kan bagus banget, cerah banget. Karena lagi itu saya pernah bulan puasa seperti itu ya teman-teman. Cuman lagi itu mengutamakan potret. Keren teman-teman. Itu Andong, Telomoyo. Gak kelihatan antara Andong, Telomoyo, Merbabu, Merapi. Itu Gunung Buta, sebelah kanannya perahu kelihatan masih di kehalang. Jadi teman-teman kalau misalnya akan lakukan di kaca sebelahnya teman-teman ya, dia kan gak kamu sebelah satu. Bagus sekali teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe Pojo Explore.
Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di channel Warjo Explore. Teman-teman, kita ngevlognya itu riding kemana-mana ya, naik motor kemana-mana ngevlog mencari pemandangan view yang indah banget. Teman-teman mungkin suka dengan pemandangan alam yang disuguhkan di Kabupaten Temanggung. Selama ini kan kita ngevlog ke sana teman-teman, ke Dieng, Gadara Dieng, Banjarnegara, Batam. Cuman mohon maaf karena fisik gak kuat, sempat drop kemarin, sakit gara-gara kedinginan di Diengnya teman-teman. Aku hanya menyerah di Dieng doang teman-teman, ya ampun gak kuat. Lagi itu memang sempat dapat saljunya sih, tapi malamnya ampun. Di malam harinya kita yang gak kuat teman-teman, ya anginnya. Waduh. Ini cerah teman-teman ya. Ini biasanya kalau malam itu di Temanggung di sini aja dinginnya seperti itu. Ini dia kayaknya beku lagi nih. Kayaknya kelihatannya beku lagi di Arjuna ya. Atau di Banjarnegara, di Telaga Dringo nih kan kelihatannya beku lagi. Cuman mohon maaf teman-teman yang nggak sanggup dinginnya. Karena minus ya. Ini kalau ke kiri kita ke Pasar Ngadirejo teman-teman ya. Kita ke Katekan. Ini aja kita kedinginan teman-teman ya. Ampun. Memang view-nya bagus tapi kita ketika mengambil gambar seperti inilah pantangannya, yaitu dingin. Asalkan teman-teman kuat silahkan. Tuh, lihat aja dari mana? Dari spionnya teman-teman ya. Kelihatan nggak spionnya? Spionnya kelihatan nggak? Di belakang bagus banget di Gunung Ungaran ya. Gunung Ungaran bagus banget. Tugu Ngadirejo tadi kita bisa ke Dieng ya. Di perempatan ini kita lurus terus akan ke area Jumprit, ke desa Janggal. Tembus juga ke Dieng tapi dapat Tambi ya. Tapi hari ini aku nggak nge-vlog ke Dieng dulu teman-teman, nyerah aku, dinginnya nggak kuat. Ampun kalau di Dieng ya. Ini katanya kita mau lewat ke desa Giripurno. Giripurno, Pringsewu, Katekan, mana itu ya. Ini katanya kalau dari tinggi ini bagus teman-teman. Gila. Bagus banget sindoronya, cerah, nggak ada awannya. Coba suntingnya, buset. Keren. Kalau mau ke sini dengan cuaca seperti ini pagi-pagi ya teman-teman ya, akan nemu view seperti ini teman-teman. Biasanya kalau malamnya dingin, udah indikasinya itu kalau misalnya jam 6, jam 7 seperti ini cerah biasanya. Kebanyakan yang kita alami seperti itu ya. Pemandangannya sindoronya cerah banget, kayak nggak ada awan sama sekali, langsung pegunungan dan ada pencahayaan. Karena di sana tuh seperti itu ya, di belakang tuh ada apa itu, Gunung Ungarannya masih sampai sih sana yang mega-meganya. Pagi-pagi bagus di Temanggung itu teman-teman ya, di daerah Tretep, Asahan Pagi, Wonoboyo. Keren, tapi aku nggak kuat dinginnya teman-teman. Ketika mengambil gambar itu yang mahal itu fisik kita teman-teman ya. Fisik kita itu melawan dingin itu baru di wilayah di mana dingin yang lebih tinggi. Terus ada juga yang mendaki Gunung Prau, Gunung Sumbing, aduh.
terendam kemarin 2 minggu teman-teman gara-gara ke Dieng. Melawan dinginnya Dieng, maksa untuk melihat, pengen tahu di Arjuna ada salju atau tidak. Memang nemu saljunya, risikonya sakit. Teman-teman ya, kita kalau lurus tembus ke Tambi ya. Kalau lurus tembus ke Tambi teman-teman, kita belok ke sini ke kiri ya, karena kita mau ke melewati desa Giri Purno. Karena di sini teman-teman ya, kalau pagi temanggung itu ya sebenarnya bagus juga teman-teman ya, asalkan kita nemu momennya aja. Temanggung itu seperti ini teman-teman. Coba kita lihat pelan-pelan teman-teman, sebelah kiri, perhatiin. Ini itu udah Gunung Ungaran teman-teman ya, itu Gunung Ungaran, lautan awannya di sana ya. Terjadi di daerah Magelang. Di daerah Magelang itu lautan awan ya. Itu Gunung Merbabu teman-teman, itu antara Andong Telamoyo itu ya. Yang kecil, sebelah kanannya baru Merapi. Kalau ini Sumbing, kalau ini Sindoro teman-teman. Cerah, bagus. Kalau di area sini sunrise-nya free teman-teman ya. Silakan datang aja ke sini teman-teman kalau suka sunrise. Gila. Ini masuk Dusun Loyo. Teman-teman ya, di sini view-nya bagus teman-teman ya. Perhatikan teman-teman di sini, kalau pagi arah ke sini teman-teman bagus banget. Memang pelan-pelan aja loh. Keren kali ya. Sudah. Ini udah mau masuk ke desa Giri Purno teman-teman. Mohon maaf apabila nanti saya secara pribadi salah menyebut nama desa, takutnya lupa dan salah nama teman-teman ya. Yang jelas kamera akan kami on-kan. Yang penting percaya aja sama teman-teman yang tahu, oh ini daerah ini itu aja udah teman-teman ya. Soalnya di sini udah musim tembakau teman-teman ya, pinggir-pinggir jalan banyak orang, masyarakat yang istilahnya itu ngeringkan tembakau. Mungkin semalam ngerajang ya. Giri Purno, desa Giri Purno. Karena teman-teman Sindoro di sini ya. Ini kan kita akan melewat desa-desa yang ada di Temanggung yang tertinggi teman-teman ya, desa tinggi. Maksudnya desa yang memang berada di lereng-lereng Gunung Sindoro. Dari Giri Purno, Purbosari itu desa-desa yang ada di lereng-lereng Gunung Sindoro. Yang di atas tadi ada sebelah sana tadi ya, daerah Sebajak. Teman-teman ya, wow, Sindoro kena matahari, kita ngambil gambar dari bawah sini teman-teman. Tapi sunrise-nya dari belakang arah ya, dari mana? Dari belakang kita, sunrise-nya di belakang kita. Jadi kita ngambil momen ketika Sindoro kena cahaya matahari ya. Keren teman-teman ya. Jarang-jarang nemu cerah teman-teman, biasanya emang cuaca di daerah pegunungan tuh susah diprediksi. Ini lagi nemu bagus nih.
Coba kita lihat sunrise-nya dari Pringsewu, teman-teman ya. Coba dari Pringsewu. Kita masuk ke Pringsewu. Malah tambah naik aja. Kita naik ke tegalannya, teman-teman ya. Ke tegalan Gunung Sindoro dari Desa Pringsewu. Katanya di sini tuh ada wisata, teman-teman, tapi saya nggak tahu sebelah mananya. Jarang saya ke tempat wisata-wisata. Ke Posong saya aja hampir udah lama kita nggak ke Posong. Aku udah mulai panen, teman-teman, orang Temanggung. Udah mulai garap tembakau. Rajang. Pasti keren, teman-teman. Di sini ada datar ya. Ada juga rumah di sini, masih jauh nih. Teman-teman kalau pengen tahu, Temanggung, Magelang, Wonosobo itu sebenarnya 1-2 lah. Gak jauh-jauh beda view alamnya. Teman-teman ya, tuh. Sunrise-nya dari sini ya. Itu teman-teman dia kelihatan itu ya, apa itu? Sumbingnya dikit ya. Ini Sindoronya. Ternyata di sini jalur juga bagus, teman-teman. Kalau misalnya ke atas terus bagus jalurnya, cor-coran ya. Sunrise-nya keren, teman-teman. Ayo kita ke atas, teman-teman. Pengen tahu seperti apa. Udah kadung nyampe di sini. Ini Pringsewu ya. Di sini wisata Pringsewunya, teman-teman ya. Pemandangannya, teman-teman ya. Ini tempat wisatanya menyajikan dekat, benar-benar dekat di daerah Gunung Sindoro, teman-teman. Tapi kita ke pagian dan ini juga di tanggal 17 Agustus sepi, ini libur ya. Teman-teman, sunrise dari sini. Dari tempat wisata Pringsewu, teman-teman ya. Desa-desa, bukit-bukit, kelihatan semua di sini, teman-teman. Keren, keren, keren. Ini di Ngadirejo ya, ikut Kabupaten Temanggung, teman-teman ya. Sunrise-nya keren. Nah, ketika kita turun, kita akan berpapasan dengan cahaya matahari, teman-teman.
keren. Keren ini teman-temannya. Ring sewu. Karena masyarakat Temanggung di pedesaan-pedesaannya sudah mulai panen tembakau itu biasanya musim-musim panas ya teman-teman. Kebanyakan ini agak cerah. Apa-apa petani sudah berangkat ke sawah teman-teman. Jam segini udah berangkat ke sawah ya. Silau. Entah kameranya ketangkep gak nih nanti kalah sama matahari. Keren banget teman-teman. Ini nanti ngelewatin lereng-lereng. Sebenarnya mau berangkat habis subuh teman-teman. Habis subuh mau berangkat tapi baru buka pintu aja angin udah dingin banget nih teman-teman ya. Ini dari desa Pring Sewu teman-teman. Silahkan menikmati view-nya pemandangan dari gunung. Dari Pring Sewu. Monggo. Dari Pring Sewu teman-teman ya. Perhatiin. Keren gak? Teman-teman ya. Keren gak? Di Temanggung banyak juga teman-teman yang mungkin hashtagnya di YouTube kalah banyak ya dengan Magelang, Wonosobo, meskipun itu masih dalam kesatuan Kerajaan Kedung. Wow, keren banget teman-teman lautan awan di sana ya, di daerah Magelang ini yang terjadi lautan awan. Monggo, keren banget, Mbak. Oh, keren banget teman-teman ya. Ini dari sini aja ini belum katakannya. Yang jelas katakan bagus lagi teman-teman. Hampir sama sih posisi ketinggiannya dengan sini. Ini antara 1800 mendekati 2000 ada titik MDPL ya. Wow, keren teman-teman ya. Di sini menikmati sunrise free teman-teman. Silahkan, Pring Sewu. Sudah mulai tembakau teman-teman, melihat tanaman tembakau pada jemur tembakau sambil menikmati pemandangan alam. Wow. Silakan teman-teman yang suka pemandangan alamnya ya. Lautan awannya teman-teman ya. Itu Gunung Ungaran ya. Jelas ya tuh antara Andong Telomoyo. Ini akan menuju ke Desa Katekan teman-teman. Desa Katekan. Dengan pemandangan tembakau, batang udah tinggi-tinggi teman-teman kehalang. Jadi dulu berarti bagus ya teman-teman ya. Ya perhatikan lautan awannya teman-teman. Ya kah?
Perhatikan lautan awannya, teman-teman. Nah, kalau sedangkan sin sumbing itu, teman-teman, sumbing itu ya, ini sindoronya ini nih. Teman-teman, lautan awannya ya, itu dari Magelang, teman-teman, di sana itu dari Magelang, yang awan-awan menggumpal tuh di arah Magelang tuh, karena dari Merbabu. Merbabunya kelihatan banget, udah matahari, ada cincin-cincinnya. Ini udah masuk daerah Dusun Mamuk Gunung, teman-teman ya, kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah, Lamuk Gunung, bukan Lamuk Legok ya. Lamuk Legok satunya. Teman-teman, ini dari Katakan, teman-teman ya. Jualan apa, Bu? Jualan apa itu? Jenang. Oh, jenang. Sama ini di desa apa? Katakan ya? Katakan. Dusunnya? Apa? Dusun Katakan? Ya. Oh. Dusun Katakan. Suun, ya. Teman-teman, Katakan. Tuh, masuk ke sana. Aku tuh kadang-kadang masuk aja ke desa-desa. Sok-sok akrab sama masyarakat sini. Lautan awan, teman-teman. Mbak, kita ke atas dulu, teman-teman. Nah, di atas sih biasanya bagus, teman-teman, karena kita lebih tinggi ya. Teman-teman sini ya. Keren, teman-teman ya. Atas, Mas. Oke. Atas sana. Gak apa-apa, ada orangnya, Mas.
Ada orangnya enggak? Ini bakonnya bako cilik-cilik, rajangannya mas. Wah, iya, kedinginan mas, gak kuat dinginnya hanya se. Bu, amit ge. Iki dari desa apa toh, mas? Katakan ya. Lamuk Gunung. Dusun Lamuk Gunung. Jelas banget sini ya. Bagus banget. Ini merbabu teman-teman ya, kita deketin. Ini teman-teman tuh kelihatan nggak merbabu Andong, antara Andong Telomoyo ya, sebelah kiri itu ya, sebelah sini nih, sebelah kiri ini yang gede itu merbabu teman-teman. Ini dari desa Ketekan teman-teman ya. Desa Ketekan, dusunnya Lamuk Gunung. Itu Sindoro. Matur suwun, Bu. Nggih. Mas, matur suwun, Mas. Langsung rono, Mas. Bagus banget, tapi aku dinginnya nggak kuat, mas. Di dia ngajak aku sakit hampir dua minggu nih tenggorokan. Es, biar udah es, ada di YouTube kalau udah dimasukin. Es. Bagus gak? Di sana tuh kelihatan kan gunung apanya itu? Maaf, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong. Keren banget. Tapi di sini hawanya dingin, teman-teman. Kalau kayak gini, gerajang apa, mas? Lembutan. Kami merokok dewe. Rokok sendiri. Nek ngene iki dadi sebulan. Siji loro telu papat 5 6 iki. Berapa tahun? Apa enggak terlalu tinggi nikotin ini, mas? Kurang enak ya? Ini di Dusun Lamuk Gunung, teman-teman, di Desa Ketekan. Di Desa Ketekan tuh ada 4 dusun apa ya? Papringan, Bakalan, Lamuk, Ketekan. Papringan, Lamuk, Bakal, Ketekan. 4. Berarti Temanggung ini ada Lamuk Legok sama Lamuk Gunung ini. Lamuk Legok kan ono yang serintil lagi. Iya, maksudnya ada desa, ada Lamuk Legok, ada Lamuk Gunung, Sumbing. Kalau yang Lamuk ini, Sindoro. Katakan, ya teman-teman ya, dingin. Ini teman-teman bakonya nih. Bako di Lajang Rembutan. Lanjut teman-teman.